Masyarakat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau dihebohkan dengan penemuan mayat di dalam karung Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seorang warga mencoba untuk menarik keluar mayat dalam karung dari dalam air tempat mayat tersebut ditemukan. Dalam video unggahan akun media sosial @borobudur_media, beberapa warga yang menonton penemuan mayat membantu pria tersebut untuk mengeluarkan mayat dari dalam genangan air. Warga yang menyaksikan penemuan mayat dalam karung tampak mengabadikan dengan menggunakan kamera handphone mereka masing-masing. Dalam keterangan video, diketahui bahwa mayat yang sudah berbau busuk tersebut berjenis kelamin pria. Adapun ciri-ciri dari mayat yang ditemukan di Jalan Wajib Senyum Pangkalan Kerinci, berjenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 156 cm, memiliki tato pada bagian jari tangan kiri bertuliskan Indra, usia sekira 15 tahun 25 tahun, memakai baju kaos warna hitam lengan pendek memiliki gambar One Piece, tengkorak kuning, memakai celana pendek warna hitam les biru dengan logo Nike. Mayat dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum agar diketahui penyebab kematian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.